Halo Sobat Bonsai semuanya, bersama saya channel Ilham Bonsai yang akan memberikan video lanjutan dari bahan bonsai berunuk atau buah maja. Tanaman ini hasil dari stek yang saya ambil dari ground dan saya ambil untuk penataan akar ya. Nah, ini akan saya program akar mumpung masih dini ya di program. Nah, ini baru saja kelar dan untuk pendonggelannya tidak saya videokan, ini langsung saya tata dan saya videokan, hanya sharing-sharing saja ya, ini berbagi aktivitas atau pengalaman ya. Oke, ini baru saja kelar. Untuk mengurangi penguapan ini akan saya pruning ya, dan saya diamkan di tempat yang teduh biar gak kena sinar matahari langsung. Ini dari bahan bonsai maja yang sangat bagus sekali karakternya untuk saya jadikan bahan bonsai. Ini hasil stek 5 bulan yang lalu ya, subur sekali. Ini sementara saya los, nanti setelah ini besar akan saya potong ya, saya fresh. Ini masih program pengelosan ya, mungkin saya akan potong ini biar rapi juga ini ya, rapi ini. Biar ada pengerucutan ya. Untuk para pemula kalau ingin punya bahan bonsai langsung aja ambil, untuk di stek juga bisa, dari biji juga bisa. Oke sobat, ini akarnya keliling ya. Nah, ini tunggu, ini nanti akan saya tambah media lagi ya, ini hanya biar pemirsa tahu bahwa akarnya ini bagus setelah 5 bulan ya. Ini kalau untuk bahan bonsai kepinginnya small ya, ini bisa dicangkok sini ya. Nah, dicangkok sini juga bisa jadi small, bokel bisa. Akan tetapi kalau mau dibikin bonsai small, bokel dengan cangkok, ini harus diprogram dulu ya. Oke, akan saya pruning biar nggak stres ya. Langsung saja. Jangan lupa dukungannya dengan like, komen, dan subscribe-nya untuk para pemirsa yang baru menemukan channel Ilham Bonsai, biar menambah semangat saya untuk bikin konten-konten baru. Terima kasih atas kunjungannya yang telah hadir di channel Ilham Bonsai. Dan saya berikan video ini untuk semua pemirsa. Semoga bermanfaat.
Oke, sahabat semuanya, ini hasil sementara ya, masih menunggu perkembangan berikutnya dan ikuti video-video kelanjutannya ya. Ini akan selalu saya upload jika ada perkembangan ya. Begitu sahabat semuanya, ini boleh diuruk begini, boleh ya, biar rapi. Oke, ini karakter batangnya ya, berkerak-kerak, sudah mulai menua, bagus sekali. Akan tetapi kalau dari biji akan lama ya. Ini biar mempercepat untuk punya bonsai dari buah maja ya. Ini tadi saya potong biar ada pengerucutan, biar bagus. Nah, ini saya wearing untuk sementara saja, sambil menunggu perantingan-perantingan atau anak-anak cabang. Seperti contoh ini ya, bila sering dipruning atau dipotong-potong akan menjadi tunas-tunas baru ya. Nah, ini masih cabang-cabang ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya ya sobat semuanya, untuk like, komen, dan subscribe-nya. Untuk yang baru menemukan channel saya, channel Ilham Bonsai, bisa didukung ya untuk menambah semangat baru. Oke, sekian video saya sharing-sharing ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.